bajet untuk SEA Games ada besar. Jadi apa yang dicadangkan supaya Sarawak boleh membantu menjadi co-host lah. Jadi dengan kita kata boleh 2027. Jadi peresmiannya kita cadangkan untuk diadakan di Sarawak dan penutupannya di Semenanjung di Putrajaya. Dan juga kita akan share cost untuk menganjurkan SEA Games. Kenapa Sarawak sanggup? Sebabnya dia ada satu daripada agenda PCDS, iaitu talent development, mencukil bakat. Jadi bakat kita bukan saja di sokan, di ekonomi, tetapi juga sokan. Kerana kita mahu masyarakat belia kita, orang muda, cergas. Bajet untuk SEA Games ada besar. Jadi